Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya hunting di pintu tol masuk mengarah ke Lebak Bulus, Ciputat maupun ke Tangerang ya teman-teman. Nah, di sebelah sana itu setelah Luruh Agung maju lagi itu pintu tolnya ya teman-teman ya. Dan ini juga sebenarnya sih ini mengarah ke tol ya teman-teman. Jadi nggak ada jalan umum lagi selain ini. Nah, itu setelah Luruh Agung ada Setianegara. Dia menuju ke Lebak Bulus kayaknya atau Ciputat ya. Dan disusul lagi sama Harapan Jaya, teman-teman. Wah, Harapan Jaya ini dia garasinya ada di seberang sana, teman-teman. Nah, enggak jauh dari sini. Dia di Gedong, nama daerahnya Gedong Pasar Rebo ya. Oke, ada Prima Jasa masuki gerbang tol selanjutnya. Oke teman-teman, buat kalian yang baru hadir di channel saya, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, biar kalian tahu video terbaru dari saya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman, biar nggak penasaran lagi gimana sih hunting di sini, bisnya apa aja nih di siang hari ini. Oke, lanjut. Oke teman-teman, ini ada satu bis lintas Sumatera yaitu Tranex. Oke teman-teman, keren sekali PT Trans Express Jaya. Oke, disusul lagi nih bis lintas Sumatera lagi dari NPM. Untuk versinya kita lihat, wah sepertinya dia mau ngambil penumpang nih teman-teman di sini. Oke, kita tunggu aja berapa penumpang kah yang akan naik di bis ini. Oke, mulai melanjutkan perjalanan. Semoga selamat sampai di tujuan dan selalu hati-hati di jalan. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu NPM lagi, teman-teman. Ini untuk versi yang ke-56-nya, teman-teman. Tapi kalau yang ini dia langsung bablas ya, teman-teman. Mungkin ke Ciputat atau mungkin ngambil penumpang di terminal Pondok Pinang ya, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di belakang Transjakarta ada satu armada dari Cipto GM. Nah, ini jarang sekali nih saya temu. Cuman sih saya pernah lihat juga ya, cuman jarang gitu ya. Oke, semoga selamat sampai di tujuan untuk para armada bis. Kita lanjut lagi di belakang sana. Ini dia Agra Emas Trans Jabodetabek. Sepertinya dia akan mengambil penumpang di sini karena di sini juga ada beberapa orang yang sedang menunggu. Pastinya mereka menunggu Trans Jabodetabek ini teman-teman ya. Ini bisa lewat ke Bintaro Tangerang ya. Jadi kalian yang pengen naik dari Pasar Rebo mau menuju ke Tangerang, kalian bisa tunggu di pintu tol yang mengarah ke Simatupang ya. Jadi tunggunya di sini teman-teman. Ada sekitar 4 orang ya teman-teman, termasuk kenek, jadi 5. Waduh, itu kalau kenek mah bukan penumpang namanya bang, orang. Oke, Anugrah Mas
Nah, ini yang naikin dari belakang si mbak-mbak atau ibu-ibu ini. Kita panggil aja ibu-ibu lah. Oke, dia mulai langsung jalan teman-teman. Semoga selamat sampai di tujuan dan selalu hati-hati di jalan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Di sana ada satu armada dari Gunung Harta. Sepertinya mereka sedang menurunkan penumpang. Berarti ini dia datangnya dari kampung ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau nggak salah dia mau ke Ciputat nih, teman-teman. Kalau nggak ke Ciputat ya ke Terminal Pondok Pinang. Tapi sih gue rasa ini ke Ciputat nih, teman-teman. Polos banget ya, depannya nggak ada stiker-stiker atau strobo-strobo. Jadi standar-standar aja. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, kita akhiri video kali ini dan mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya di hunting-hunting yang lainnya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.